Dia bisa membawa perubahan yang lebih baik kepada Sule ke depan, karena baik buruknya seorang dia ini salah satunya adalah selain ibu adalah istri. Kalau misalnya jadi mereka menikah, kejadian, mudah-mudahan Natali bisa menjaga Sule untuk bisa lebih baik. Dan anak-anak Sule kan masih kecil-kecil, terutama di Juan dan Ferdi, pasti akan butuh sekali orang tua, khususnya di seorang ibu, termasuk putri juga. Jadi saya sangat berharap banyak, apalagi setelah saya tahu bahwa dia mualaf bukan karena cinta Sule, tapi mualaf sudah diniatkan beruntung yang lalu. Sebagai anak merestui nggak sih kalau punya ibu baru? Oh, kita mah support aja, karena kan karena mungkin ayah juga butuh teman, anak-anak juga kan pengen ada lah namanya. Kita mah support. Tapi ayah nggak ada sih, yang pastinya kalau bisa sayang sama anak-anak. Jangan mentok Sule, ngomong sedikit bang. Bang sedikit aja kan. Udah. Ini saya mau masuk mobil ini. Ya, nanti kapan Kang Sule? Nanti dikasih tahu ya. Malam ya. Sudah. Nanti siang ya. Udah malam. Makasih semuanya. Supportnya saya sih berharap bahwa pilihan Sule, pilihan hati Sule itu bisa menjadi acuan. Tapi ada lagi pilihan yang lain, yaitu istikharah. Lihat, mintalah semoga Allah mudah-mudahan apa yang ada di hati dia, apa yang ada dikendalikan betul, agar keputusan tidak berdasarkan emosi dan betul-betul petunjuk dari Tuhan. Karena pernikahan itu bukan main-main, pernikahan itu adalah satu hal yang akan membawa indah nanti kita.